Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber, sahabat Andikalo, sahabat Raga Langit, sahabat Bukit Cinta. Yang mudah-mudahan saya dan sahabat-sahabat saudara melindungi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Aduh. Saya berbahagia. Malam hari ini saya akan datangin kembali Ustaz Soleh Matahari. Yes, yang memiliki pukulan matahari. Jadi saya penasaran kemarin, dia kabur, kempeleng lagi sama saya. Saya nggak mau ngeladenin dia. Malam hari ini, saya ditemenin seorang kiai namanya Kiai Soim. Aduh, gimana Kiai sehat? Alhamdulillah. Ini Kiai Soim ini dulu pengikutnya Kiai Zainal Abidin. Jadi Kiai Soim dunia wis ditinggalin sama dia. Makanya saya ajak dia kembali pada jalan yang benar. Jalan yang lurus. Dipakai ini, mudah-mudahan kembali pada jalan yang lurus ya pakai ya. Jadi jangan ngikutin Kiai Abidin, tukang ngamperin orang. Makanya saya pakai ini, akan saya coba tes untuk nantang daripada Kiai Soleh Matahari. Yaitu jago ngemprut lagi. Makanya usah hajar aja. Makanya sesuatu perkara yang dicampur adukan dengan perngemprut-perngemprut itu semua, sikatin aja. Iya, ya. Saya kasih pelajaran. Nah, wis mohon wis. Dawa ke urusannya. Hurab dawa. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa sahbihi. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ربي فانفعنا ببركاتهم وهدينا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركاتهم وهدينا الحسنى بحرمتهم. Selamat suatu perbaik, selamat perbaik istighfar, perbaik baca Al-Quran, dan selalu perbaik suatu. Semakin suatu kita baik, insyaAllah kehidupan kita lebih baik. Takbir, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala sahbihi. Saya ucapkan jazakumullah, salam jazakumullah kepada sahabat-sahabat semuanya. Selalu bersilat, selamat kepada pokokan nanti kalau. Saya tidak hebat, saya tidak kuat. Hebat kuat hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ucapkan jazakumullah, salam jazakumullah kepada sahabat-sahabat semua yang sudah berkunjung ke wisata Telaga Langit, yang juga wisata Bukit Cinta. Sukses selalu kepada sahabat-sahabat semua. I love you full, I love you full. Jadi gimana guys sekarang? Jadi sebenarnya dulu itu kenapa sampai ikut-ikutan Kiai Zainal Abidin itu numbak-numbakin pasien itu gimana awalnya? Tertarik ngaceng atau gimana Kiai? Kita itu diajak pada hal yang kurang jelas. Kurang jelas gimana mau yang Kiai itu sudah jelas ya, ada gambar cangcut tuh sampai ditumpakin, tuh ada aja. Itu awalnya diiming-imingin apa atau gimana, dipaksa atau diperkosa ini Pak Kiainya? Jadi yang jelas itu Pak Kiai ngajak saya itu dengan iming-iming perempuan. Oh, iming-iming perempuan. Imannya kuat ya Kiai, imannya kuat. Tapi ya. Tapi yang nggak kuat imin. Nah, mungkin itu. Ah, tuh salah maning bahas ruwet. Kita sambil jalan aja Kiai. Jadi yang penting kan nggak kita ketika kita bertaubat itu kan taubat itu kan harus taubatan nasuha kan begitu. Jadi taubatan nasuha itu ketika kita sudah bertobat, kita tidak melakukan hal yang sama. Jadi mudah-mudahan saya sih doakan Pak Kiai, mudah-mudahan tetap istiqomah. Dan mudah-mudahan ya kembali pada jalan yang benar, jalan yang lurus. Nggak usah ngemprut-ngemprutin orang. Kalau masih barangnya tegang-tegang aja kayak gitu, ya tinggal dituin aja. Maksudnya di apa, dicempedin aja di pintu. Jadi gini nih Kiai sekilas, yang namanya Kiai Soleh Matahari itu, dia itu nuduh saya Kiai. Oh, gitu. Nuduh saya itu merkosa istrinya, namanya Diana. Jadi dia punya selirnya itu ratusan. Target selirnya dia itu sampai 1000 perempuan. Makanya saya dulu datang ke sini, pernah datang ke sini itu melakukan live streaming. Karena saya merasa saya difitnah sama dia. Saya merkosa istrinya yang namanya Diana sampai membunuh istrinya. Yang jadi masalah, saya itu dikatakan sama dia merkosanya di kandang kambing. Masya Allah. Kan begitu, makanya saya nggak terima. Nggak terima, ketika saya datang ke sini, dia malah kabur. Makanya saya telepon kemarin lagi ke sini, saya mau ketemu lagi sama dia, makanya saya ini serahkan aja sama Kiai Soim.
Nanti silakan. Insya Allah. SOM ngamuk aja, nggak terima kan kita sudah temenan. Teman nanti dia taunya nama saya Kasmat. Bilang aja, hey, Kiai Soleh, Anda jangan nuduh sahabat saya, saudara Kasmat, merkosa istri kamu. Saya tidak terima sebagai sahabatnya. Gitu aja, Kiai. Emang Kiai berani dengan kamu? Berani, berani. Serius? Serius. Saya sudah dapat. Terus kan nanti, nanti kan ada banyak perempuan-perempuan, nanti malah harta rampasan perangan di perut lagi. Wah, insya Allah tidak. Nah, ya wis, mudah-mudahan. Tuh, dia lagi pada kumpul. Coba cerotin. Ya, habis sudah. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa? Kau datang lagi? Ya, saya datang lagi karena saya belum selesai masalahnya. Belum selesai? Ya, Anda masih memfitnah saya bahwasanya saya telah memperkosa. Saya tidak memfitnah. Ini fakta sudah ada. Fakta apa? Kamu memperkosa saya. Dia harus meninggal dunia. Kamu pelakunya. Kok saya pelakunya? Koplok. Ya kamu yang koplok. Kamu yang koplok. Makanya, terus kenapa kemarin kamu kabur itu kenapa? Aku tidak kabur. Terus kemana? Aku mengambil kekuatan yang sengaja melumatkan kamu. Melumat, melumatkan apa maksudnya? Emangnya saya corok? Apa ini? Ini siapa ini? Ini teman saya. Ini namanya Kiai Soim. Kamu sudah pengecut. Kok pengecut? Sudah bawa teman. Berarti kekuatan kamu sudah di bawah saya. Kok di bawah? Kamu itu sudah tidak akan melawan saya lagi. Bawa teman kamu. Nah, kamu jangan apa? Bicara sembarangan. Hah? Ini teman saya Kasmat. Ya. Anda tuduh telah memperkosa murid kamu. Kamu itu berbicara tidak ada dasar bukti yang baik. Jelas. Siapa kamu? Saya adalah temannya Kasmat. Saya tidak terima. Mau apa kamu? Sebagai teman tentu saja akan bela Fatih. Bagus. Istian, tapi ingat, kalian berdua ini tidak akan menang. Oh, tidak menang. Belum tahu ya. Saya dulu pernah dididik, dilatih pada jalan yang salah. Sekarang ini saya sudah insaf berkat teman saya Kasmat. Oh, iya. Yang menginsafkan saya, menyadarkan saya. Saya ingin tahu. Kamu Anda belum cukup untuk melawan saya. Kalau berani Anda enggak usah ada urusan, kita urusannya sama dia. Anda enggak usah ikut campur. Ini Gesoim lagi bicara sama Anda, punya sopan santun tidak? Pendekar saya. Mau pendekar mau apa? Juga datang. Tiba-tiba datang. Anda bersopan. Nggak sopan itu. Lah, ya sopan saya, Pak. Apa ya? Anda nggak usah, ini belum selesai ngomongnya. Tahu berapa ini? Lanjutin. Tahu itu siang. Pak, ini malam hari. Kamu nggak usah bawa-bawa teman saya, Kasman. Ya. Dia telah berjasa besar pada saya. Saya tahu, saya keliru. Leo ini yang menginsapkan saya. Ini juga berjasa besar. Ini juga bisa besar daripada saya. Sekarang gini. Apa? Saya pengen tahu murid Anda lawan saya. Mau coba-coba? Biar dia tahu bagaimana jalan yang sesat itu jangan diteruskan. Tidak. Teruskan. Teruskan. Sini royal. Lawan saja. Izin Pak Kasem. Biar saya yang terus. Lawan kaya. Habisin. Kurang ajar. Kamu siapa? Saya anak buahnya. Oh, anak buahnya. Saya juga sama pendekar. Oh, pendekar. Iya. Pendekar dari mana kamu? Pendekar dari Banten. Oh, dari Banten. Apa kamu? Bapak. Tidak buat saya. Di guru saya. Ya udah diam ini, saya lagi ngeliat itu. Ini kamu. Rumah saya. Ya udah. Kamu cuma diam. Ya udah, saya diam. Baik. Aja mau gas. Oh!
Serangin. Kamu diam, gak usah banyak ngomong ya. Kamu. Kamu belum lihat teman kamu, akan ku habisi kamu. Akan ku ingatkan kalian segera bertobat. Oke, itu terbesar kalah. Saya juga sama perguruan akan memparas kematian. Gak usah banyak bicara, lakukan saja. Ya, kamu. Ya. Lihat Kosmat. Diam. Apa kamu? Hah? Seberapa? Jangan-jangan. Bangun, Kay. Saya bisa nolak. Pakai tunggu di situ, Kay. Ini bawa ini. Apa kamu? Ada Abi. Oh. Ini berarti gantinya. Ya. Gurunya apa gimana? Udah enggak usah banyak bacot. Jangan takut. Pengen nyoba lagi berarti ini. Nih. Op. Thank you.
Apa kamu? Pingsan tuh. Udah. Song, beresin udah. Dulu tuh. Saya mau beresin. Udah, jangan. Keluar dulu pakai, keluar. Sini pakai, keluar dulu. Tunggu di sini dulu, di sana. Duduk. Coba kamera di sana, kamera di sana. Tarik nafas dari hidung, keluarin dari mulut. Terus. Ikutin saya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Saya nunggu di sini dulu ya. Sok sambil terus baca di wirid-wiridnya. Apa kamu? Eh? Minggir kamu, saya mau ke sana. Kenapa melangkah-langkahin saya? Jangan ke situ dulu. Itu apa lagi ngobatin itu? Ngobatin apa? Ya, biarin aja. Kan saya nggak ada urusan sama mereka. Kamu siapanya dia? Eh? Saya istrinya. Oh, istrinya. Isi nomor berapa kamu? Isi nomor berapa ketiga. Kamu? Ketiga. Oh, ketiga. Kamu gila berarti kamu gila. Tahu gila? Bapak yang gila. Kenapa saya gila? Minggir, minggir, minggir. Saya nggak ada urusan. Mau ngapain? Aduh, minggir daripada nanti saya kepret. Kepret? Bapak yang saya kepret. Oh. Yes. Bangun, duduk. Sini. Nah, kasur kamu. Tidur. Maksudnya apa kamu teriak-teriak? Eh, gak usah teriak-teriak, santai aja. Kamu bukan istrinya kan? Aku. Saya istrinya yang ketiga. Jangan bohong kamu. Jangan bohong. Tinggalin tempat ini kamu, cepat. Bapak siapa nyuruh-nyuruh saya? Ngatur-ngatur saya? Aduh. Padahal ini